luar biasa. Tapi mohon maaf nih ya, sebelum saya membuka acara, saya mau ngobrol-ngobrol sama bidadari cantik di belakang saya. Senorita? Apaan? Senorita? Oh, senorita. Senorita. Artinya apa, Mas? Apa kabar? Pasti, ya. Gua demen gaya lo. Lanjut. Iya, senorita. Sopo jenengmu? Iya. Masa awalnya udah bahasa sono? Sopo jeneng? Ini kolaborasi antara Tegal dan Kroya itu Portugal, itu sama dengan Spanyol juga. Tanya dong. Kamu punya cowok enggak? Senorita, kamu punya cowok enggak nih? No tengo. Oh, no tengo. No tengo. Salsa mungkin kalau enggak salsa ini jazz kalau. Makan biskuit kata dia. Siapa namanya? What's your name? Bilangmu Amani. Oh, Amani. Saya Ray Renaldi. Sini. Di. Ini ngapain sih? Enak ya. Dari Amani. Kenapa emang? Mak lampir ikut. Malah. Ya. Belajar sedikit bahasa Spanyol tadi Mas Tuku, soalnya kita mau kedatangan pembalap dari Spanyol. Wow. Ya. Bahasa Spanyolnya apa kabar tuh apa? Kumaha damang. Como estás? Ya kan sobek. Kumaha damang clear sampai detoing. Apa kabar ada apa? Como estás? Apa? Como estás? Apa? Iya. Kalau bukan empat mata itu apa itu? No son cuatro. Wow. Emang kamu cuatro bener. Oke, Amani, saya ngucapin terima kasih. Ya. Makasih banyak ya. Amani ada di situ dulu. Apa perlu saya antar apa sendiri aja? Ya, sendiri. Eh? Aku tapi pengen nganter ya. Sayang ngapain? Baik, sebelum saya membacakan tema pada malam hari ini, saya akan menyapa penonton yang sangat luar biasa. Yang sebelah kanan dari mana? Wow. Pulang dari sini ada yang nyangkut satu ya. Oke. Okay. Cynthia Jomblo. Yang tengah dari mana? Luar biasa. Betul. Luar biasa. Yang kiri Bega. Ya. Dulu kamu alumni situ juga kan ya. Oke. Okay. Yang sebelah kiri dari mana? Nilai 100. Yang kiri dari mana? Pondok Labu. 15 dikurangi 15 bu. Yang kiri dari mana? Pondok Iya. Gak percaya. Kamu dari Pondok Rangon. Pemirsa. 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 Tema kita pada malam hari ini temanya ada Time is Money. Oh iya-iyanya belum. Iya-iyanya belum. Kita ketemu lagi di Bukan Bat. Masa. Nah, pemirsa, malam ini saya kedatangan teman balap saya waktu kecil ya. Aduh. Percaya enggak? Lo balap apa? Balap karung. Oh iya, awalnya balap karung dulu. Baru setelah balap karung. Ini buktinya menang saya ini, nomor satu dulu. Finish dulu. Pembalap kelahiran Spanyol ini sudah tidak diragukan lagi keahliannya balapannya. Keahlian balapnya. Karena pernah menjadi juara dunia MotoGP. Siapa dia? Kita lihat dulu cuplikan di plasma nih. Yuk. Jorge Lorenzo, salah satu pembalap MotoGP yang terbilang masih muda dengan usianya yang baru 24 tahun ini, merupakan kebanggaan masyarakat Spanyol yang bisa dibilang cukup memiliki prestasi mengejutkan. Bayangkan saja, baru 3 tahun memulai karir di MotoGP kelas 500cc, Lorenzo sudah 2 kali bertengger di deretan podium juara dunia sebagai runner-up dan juara. Pembalap yang memiliki semangat dan rasa humor yang tinggi ini pernah dikenal sebagai pembalap yang sering mengalami kecelakaan karena hampir di setiap serinya Jojo panggilan akrabnya sering terjatuh. Tapi hal itu tidak membuatnya patah arang. Berkat dorongan rekan timnya Valentino Rossi, akhirnya Jojo bisa mengungguli seniornya itu. Nah, ingin tahu bagaimana penuturan Jorge Lorenzo dan kisahnya selama ini? Ojo dengan Dindi tetap di Bukan Empat Mata.
sabar untuk menunggu kembaran saya ya. Kalau saya udah berdiri di sini sama adik saya ini sudah beda-beda tipis lah. Oh, yeah, tak yeah perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Jorge Lorenzo. Apa kabar? Baik. Terima kasih, makasih ya. Yuk kita pulang yuk. Ya elah, mas tadi sama Mbok Iro. Ya elah. Eh, maji kamu mau gue baru kemau. Ya mas. Belan, belan. Tak dulu, tuh kan pemirsa tadi gak lihat. One kiss, menang. Thank you. Das big applause for Jorge Lorenzo. Ya Allah. Heran dikit. Ini kenapa sih? Ya ampun. Ega kalau ada yang gak apa-apa. Apa kabar? Gak. Sama you. Maaf. Ini komunitas hidung mancung. Maaf ya. Ya Allah. Berarti yang hidung mancung, bibir mancung juga ikut boleh. Silahkan, silahkan. Amin. Luar biasa. Ya, tepuk tangan dong. One applause. Amazing. Nah, wait a minute. Kembali ke lab. Buenos nojos, Señor Jorge. Como está bien ini? Buenos tonggos. Tonggos. Apa mana? Iya, bener. Ini lembaca sini kalau percaya. Ya, nyebutin diri yang sendiri. Yang lebih ini dong, kan kalau kayak di sana-sana kan gini, apa kabar? Gitu, yeah. Mulutnya agak gitu. Gak usah gitu juga udah monyong, gak? Udah biarin. Buenas noches, Señor Jorge. Como está bien? Pokoknya ikan asin. Mau dicakap-cakap, ya, mas. Bener. Buenas noches, Señor Jorge. Como está bien? Maria Mercedes, Mas Tebi, Mi Asbe. Mi Asbe. Muy contento de estar aquí. Vosotros. You know? Luar biasa ya. Oh. Dia bilang saya baik-baik aja. Ngerti ya, luar biasa. Luar biasa. Perjalanannya gimana? Perjalanannya. Kru untuk kawas sini utama Rakitus. Berkutus utus. Perjalanannya dari Spanyol ke Indonesia. Dari Spanyol. Ah ya. Tapi benar. Oh, cek, dia bilang, benar. Balik, coba, sayangku Amani, kamu yuk please, sini. Oh. Lebay banget. Oh my God. Ini darling. Balik, galak. Estania Nacho, Estania Noche. Apa itu? Esta noche, ¿dónde vamos? Esta noche. Bisa kan? Kamu malam ini ganteng banget. Oh. Iya, Amani bener. Sayang, tolong bantu saya untuk translate ngobrol dengan Jorge. For Jorge. Ini. Jorge. Jadi kan tulisannya Jorge. Jadi saya Jorge. Tolong sapa semua penggemar kamu di studio ini dengan bilang, halo semua, senang berada di sini, saya mirip Tukul gitu. Ya, elah maksa panjang banget. Tienes que decirles, estoy muy contento aquí y me parezco a Tukul. Jangan mau. Jangan mau. Ya, jangan mau. Dik, ngomong sekali aja tadi. Comment on Jorge please. Dile que estás muy contento aquí esta noche. Estoy muy contento aquí esta noche.
Yeah. Please, your kamera yang nyala ya. In English, Spanish? Spanish. Indonesia boleh. Spanish, bahasa Indonesia. Hantu aja lebih bagus. Estoy muy contento de estar aquí esta noche con todos vosotros, con todos mis fans de aquí de Indonesia, de Yamaha. Y estar contigo también, por supuesto. Terima kasih, tukul, katanya. Tukul, tukul, tukul. Mukulo. Oh, terima kasih. Thank you. Thank you. Mukulo es como tu cara. Oh, oh. Tukul mirip batu karang. Main kembali ke lab. Apa nih amani artinya nih? My dear perfiore. Perfiore. Bagaimana nih rasanya tiba di Indonesia yang kesekian kalinya dalam rangka kangen sama saya atau bagaimana, monggo? Como te sientes aquí en Indonesia? ¿Le echas de menos? Sí, siempre te echo mucho de menos. Simi artinya adiknya aku karo kowe padha-padha wae. Mas, katanya ganteng sekali. Ganteng sekali katanya. Thank you. Yeah. Ya ampun, berarti Jorge Lorenzo beriman luar biasa. Pemirsa, don't go anywhere. Stay tune on me. I'll be back. Tetap di Bukan Bat. Happy to the corazón, happy to the lips amore. Pero me lo sin, corazón. So Jeremy, en la vida. Jorge, dirimu kan dijuluki Perfiorani, itu artinya apa sih? Monggo. Perfiora. ¿Qué quiere decir Perfiorani? Por fuera. Por fuera. Por... untuk keluar. Dari luar. Por fuera is bueno. En español. De la... Por fuera es sí, por fuera. Adelantar a un piloto por exterior, por fuera. Oh. Ya, artinya apa, Mani? Mandahuli motor. Lewat luar. Oh, nyalip. Dahulu lewat kamu luar. Kamu tuh dijuluki Perfiora karena kamu tuh hal nyalipnya tuh. Yeah. Colongannya tuh. Yeah. Jadi tidak bisa dibaca oleh lawan. Iya. Yeah. Bagaimana oh. Dia ngambil lap itu yang berdutup dia dianggapnya gini tapi set. Asik. Balik ke lap. Paul Jorge ini. No sé por qué, pero cada vez me estoy echando un poco más para este lado de la del kamu programa. Apa? Dia lebih suka ke sini daripada ke sana. Oh. Iya, tapi mirip jodoh. Dia belum masih sendiri lonely. Yeah. Si lonely. Oh, single aja deh. Neng dewean masih. Masih sendiri. Tadi udah ngobrol. Kita soltera. Sendiri. Kita soltera. Iya, masih sendiri. Oh. Murah. Cuma 3.000 aja. Wah, gak dimandiin ini kayaknya. Ah, dia memang kagak mandi. Cemburu. Kembali ke lab. For Jorge. Berdasarkan mata-mata saya, komentar pertama dirimu saat tiba di Jakarta adalah tentang lalu lintasnya nih. Why? Boleh jawab pakai bahasa Inggris juga. Saya ngerti. Atel, I can babar blas. Pakai babar. Llegaste a Indonesia, lo primero que dijiste era sobre los semáforos. ¿Por qué? ¿Porque se parecía a Barcelona? No, porque son muy diferentes a España. Porque en España está el color rojo y el verde, y aquí en Indonesia está el rojo y el verde. Oh.
Jadi Jorge itu waktu tiba itu dia kaget, kok kenapa rame banget dan tidak tertib dan tidak teratur gitu maksudnya. Sotoy. Son diferentes. Warna-warnanya beda. Warna-warnanya beda. Warna-warna apanya? Di sana warnanya apa? Coba tanya. Warnanya? Warnanya? Rojo. En España rojo y verde. Y en Indonesia rojo y verde. Merah. Y yo di Indonesia merah. Merah kuning hijau. Merah kuning hijau. Oh, kuning tuh hati-hati. Di sana cuma loro. Ini kono loro dua. Dua. Same. Oh same. Oh. Kembali kalau sebagai seorang pembalap pastinya akan ada resiko kecelakaan yang tak bisa dihindari. Kecelakaan balap apa ini yang paling tidak terlupakan dan berbekas sampai sekarang? No please answer in English, never mind. Agaya nih. Como motorista seguro que tienes traumas de accidentes. ¿Qué traumas tienes? Puedes contestar en inglés si quieres. Ah, okay. Yes, apart from the Ah, kan? Pucet kan? Yeah. Golpe. Aparte de los golpes en la cabeza que me he llevado, que me han dejado un poco loco. Aparte de esto tengo roturas de clavículas, de muñeca, la apendicitis aquí. Di mana di mana? Oh, di bagian ini. Kan mau lihat. Ya, mau lihat. Yuk ke belakang aja. Iya, Mbak Armani gimana? Di kepala, katanya sekarang jadinya gila dia. Oh, kamu gila. Di sini. El año pasado en Australia me peleé con un tiburón. Tahun lalu di Australia dia berantem sama ikan hiu. Ah, berantem sama ikan hiu? Mas saya juga dong berarti. Itu mau ikan totong. Hati-hati, suruh hati-hati. Pikir aku. Pero al final le derroté, lo maté al tiburón. Oh. Pero me mordió en el dedo, me comió un trozo de dedo. ¿Cómo rocotó? ¡Apaan sih, Mas! ¡Rocotó! ¡Ya, maksudnya! Ini orang pengen dengerin yang sebenar-benarnya. Gak maksudnya sakit gak? Rocotó, rocotó. Rocotó? Itu makanannya dia, rocotó. Berapa hari dia mengalami sakit itu? Trauma, itu sakitnya. ¿Cuánto tiempo tuviste esta trauma del tiburón? ¿De la cabeza o del tiburón? Del tiburón. Ah, del tiburón. Bodor, orang Sunda berarti. Hace 3 meses. Bodor. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Ya. Yeah? Que sigues guapo, igual de... Igualmente. Sí. Iwa peye tuh, Mas. Tu también. Dia suka kayaknya, dia suka. Dia suka sama kamu. Pandangan mata gak bisa dibohongin. Coba. Coba bilang itu. Me gusta. Claro que me gusta. Muy atractiva, muy sexy. Seksi kata. Hah? Oh, tentu suka. Ah. Oh. Kembali ke lah. Fall Jorge. Yo también te quiero a ti. Tranquila. Oh. Yeah, pesek tau dia bilang pesek. Eh, tadi lu dengerin. Apa sayang? Dia juga suka kamu. Oh my god. Oh no, ya. Oh. Kekerasan dalam talk show. Eh, kok pada suka-suka sebenarnya yang mana sih? Gue tuh sebenarnya dari awal tahu. Sama gue. Terus. Tolong bilang terima kasih gitu. Esta de las dos. La chica esta o esta? No lo sé. Las dos para España. Tendré que comprobarlo al final de la noche. Dia akan coba nanti malam. Baik, Alek. For Jorge, may I know what is your favorite song? May please, I know? Yeah, please sing for me, señor. Yeah. Okay, silakan. Lagu señor. Bien. Hay satu canción. Your favorite song? En español. Yes. Yeah. Me gusta Eros Ramazzotti. Is an Italian singer. Yo te okay. Amo. Bisa? Yeah. Coba. You know? I know. I know. No, no problem. No problem. Yo. Che, che, cuek, cuek, please. Na ne ne na na ne. Na ne na. No, no. I'm shy. Oh. Apa malu ya? Malu, she, malu. Never mind, yang penting musiknya bagus, enggak apa-apa. Please, no, please, no, please, no, please, no, no. Please, my... Yeah, amor, amor, amor. Please, my amor. Doctor, he son, my son. He doesn't know the song, so I can sing. If he knows the song, oh, dia suka lagu tapi gak bisa ininya.
dia suka lagu tapi dia enggak bisa. Oh, kalau enggak ada lagunya enggak bisa. Oh, Jos, Jos Apolo itu apa lagu Spanyol biasanya, Jos? Lagu Spanyol apa biasanya? Amor, Amor. Kang, misalnya lagu apa, Kang? Amor. Amor. Ayo, Jos. Jos. Marina, bukan itu ya? Ayo, Jos. Jos. Lagu Spanyol apa sih yang enak? Wanita cantik, kesahduannya suaranya membuat orang memuji sesuatu. Kali ini dia sedang asik belajar Spanyol. Please welcome Syahrini. Kau melihatku sampai terdengar bunyi detak 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 jantungku. Kau rayu aku sampai aku jadi malu. Ayo bukan mata. Kau sentuh aku sampai gemetar tubuh. Dari rambut sampai ujung kaki. Aku terpaku merasakan sesuatu. Peluklah aku di pelukanmu. Sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu yang ada di benakku, sesuatu juga ada dalam benakmu, sesuatu.
Ferrari lah ya. Oh, gitu. Pakai juga. Evening, my lovely Sahrini nih. I am glad you come here. Yes. Oh, I'm glad. Oh. How are you, Mr. Cook? I'm fine. Very fine. Good. I am happy you are coming to North Rock Ice. Yeah. Yes, huh? Look handsome yeah, tonight. Okay, yeah. Ya, yeah, karena bintang tamunya siapa dulu dong? Adik saya dan tetangga saya. Gak usah, Lorenzo. Katanya dirimu ada yang mau disampaikan ke Lorenzo ya. Apa ini kalau boleh tahu nih, monggo. Mangga, mangga, apa mangga. Ya? Oke, okay, Mas Suko. Saya mau bilang gini sama dia, ya, kan boleh. Mata dia bagus. Iya, iya. Tienes una sajas bonitas. Gracias. Makasih, artinya. Artinya matanya bagus. Kalau dia, dia ya. Que tengo pestañas de chica. Las tengo muy largas. Oh, bulu matanya banyak. Orang bilang bulu mata dia seperti wanita. Oh. Benar. Oh, ya, ya, ya. Sama bibir saya juga seperti wanita. Lentik gitu loh. A veces me pongo pestañas postizas por la noche. Cuando voy a la discoteca. Kadang-kadang dia pakai bulu mata palsu. Oh, iya. Oh, you sure? No, it's broma. Ih, ternyata. Ternyata. Sorry lah ya. Oh, gitu. Pakai juga. Kembali ke lab. My dear Sahrini nih. Kebetulan di sebelah dirimu ini ada seorang pembalap dunia MotoGP ini. Dan kebetulan juga dirimu belum punya kekasih. Tertarik gak sih dengan pria ganteng seperti Jorge ini? Karena saya dengar dirimu suka sekali dengan cowok putih, tampan, dan wangi ini. Kayaknya teh kasih adeknya kenapa teh? Teh kasih adeknya dong teh. Sejujurnya sih saya lebih naksiran sama Mas Tuko. Asik. Ini suka kulit yang putih. Oh iya. Tapi akunya sukainya produk lokal aja lah Mas Tuko. Yakin, yakin. Made in Indonesia. Kembali ke laptop. For Mr. Jorge. For my brother Jorge, agak pribadi nih. Sebagai pembalap yang banyak digelai wanita, katanya dirimu suka dengan wanita berkulit eksotis. Nah, boleh enggak? Tahu sih kalau lihat caramu merayu wanita mungkin bisa dipraktekkan ke Sahrini ini. Tolong Amani di translate. Para mi hermano Lorenzo, esto es una cuestión un poco privado. ¿Es mi hermano? Dia milihnya apa sih? Itu gimana? Que te gustan las mujeres exóticas. ¿Se puede saber cómo haces para seducir? Ok. ¿Mongo? Sharin. Si quién? ¿Quieres practicar con ella? Con Sharin. Contigo. Ok, please. Cambia. Please. The state, the maju sidik. Maju sidik. Please. Good. Tenang, dek. Tenang. Tunjukkan, tunjukkan kejantananmu. Representa que... Que todavía no la conozco, ¿vale? Sekarang dia belum kenal ke Mbak Sharini. Jadi sekarang akan, apa namanya? Merayu. Todavía no la conozco. Oh, oke. Okay. ¿Vale? Entonces, okay. Vengo de aquí, por la calle. Por la calle. Apaan sih, Mas? Sekarang jauh posisi sama. Oh, dia pakai jalan. Oke. Oke. Y entonces le digo... Ini udah adegan, Mas. ¿Estás preparada para recibir un elogio de un desconocido? Anda sudah siap untuk mendengarkan merayuan? Yes, I'm okay. Ready, I'm ready. Yo también. Aku juga. Asik. Terus kapan mulainya? Ayo, mulai dirayu. Mbak Sharini yang mulai.
Pues el elogio, mi elogio es que tienes una cara de muñeca, de niña, que me gusta mucho. Mukanya seperti boneka. Saya juga ya. Gracias. Y además te conozco de la televisión. Aku kenal Mbak Syahrini dari TV. Y también cantas muy bien. Dan suaranya bagus sekali. Entonces te propongo que esta noche en un restaurante muy bonito. Jadi nanti malam kita makan malam di satu restoran yang sangat bagus. Me demuestres. Dan Mbak Syahrini que realmente es tu voz. Akan bernyanyi kepada Lorenzo. Wani biru. Oke. Langsung ngomongin manajernya ya. Luar biasa. Sit down please. Silakan. Thank you ya. Pemirsa. Apa pemirsa pemirsa? Malam ini kita juga kedatangan seorang pesepak bola. Pesepak bola dari Barca. Dia merupakan idola dari Jorge Lorenzo. Big applause for Fabregas. Fotoin bumbu dapur. Bumbu dapur. Ini saya hostnya. Tolong, Mas. Saya hostnya bumbu dapur. Mana ya? Ya udah kalau gitu. Sini. Fotonya. Fotoin beneran. Temen balap di motor. Cara makanya gimana? Ya, gaptek banget. Kalau mau moto pandangan ke depan. Iya. Bibir buka. Iya. Tawon masuk. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Jaket warna yang saya kasih ya. Kasih. Ini jaketnya dikasih Bang Komeng. Iya. Jaketnya jaket dikasih Bang Komeng ya. Luar biasa. Ada. Nah. Ini lagi pada bikin KTP elektronik. Masa. Kembali ke lab. Selamat malam Senior Fabregas, como está? Ya. El Pardo de Sur en Necando Bemo Bocor. No bemo, no bemo, mikrolet. Nah, gue ngeliat muka lo jadi inget bemo. Lama tidak mampir. Can I make a question to comment? Puedo hacer una pregunta, comment? Bisa menanya sesuatu? Oh, silakan. Yeah. Oh, tanya ini biar. Ngerti. Mau bikin SIM? Oh, dia mau nanyanya ke Mas Komeng. Me gusta mucho tu anillo. Oh, apa mbak? Dia suka sekali antingnya. Wah, kirain beneran. Saya pikir ngerti. Oh, apa mbak? Me gustaría saber a quién se la cogido, a su madre o a su hermana. Oh, apa mani? Itu dari siapa? Oh, ini. Ibu atau adek? Oh, ini jadi ada sejarahnya. Ini cukup nggak waktunya sih? Cukup. Cukup banget, panjang. Iya bang. Su hermana? Su madre? Belum jawab, dia lagi bilang cukup. Ya, jadi ini awalnya ring, you know ring motor? Terlepas, saya pakai. Bagus banget penyebutannya. El Maniar di Sumoto. But just kidding. Bakso. Bakso di situ jualannya. Se lo quito y se lo puso aquí. Para no perderlo. Lo probaré hacer yo con la mía. Ya. Dia juga mau coba sama motornya dia. Luar biasa. Amazing. Kembali ke lab. Mas. Vega mau curhat apa ini monggo silakan. Iya Mas Tuku. Aku pengen ini nih pengen ngasih unjuk ke pemirsa kalau aku punya sesuatu. Oh iya. Alhamdulillah ya, soal sepatu. Ada orangnya. Aku punya cuplikannya. Kita lihat nih Mas di VT ini. Wow. Oh, looky here. Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing. Cause at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so. Mana sih Vega?
dia. Aduh, jangan minta foto dulu ya, aku lagi sibuk nih. Jangan minta foto dulu, aku lagi sibuk. Aduh, kenapa? Jadi lo kita pergi. Jadi dong, aku kan artis. Aku banyak yang minta foto. Tadi pada minta foto sampai histeris. Pada ada yang pada sakit-sakitan gara-gara aku gak mau foto. Sebelum dari itu kita pergi dulu aja. Ayo. Iya, asik-asik. Kapan dong jalannya? Sebentar, kita minum dulu aja. Oh yaudah deh. Iya. Sayang, kamu punya rumah gak? Punya. Aku punya tangga. Yuk kita rumah tangga. Udah yuk jalan-jalan yuk. Jalan, tunggu. Motor saya rusak. Jadi... Makanya nih pakai motor aku namanya Yamaha New Jupiter Z-Wide. Wow. Wide. Kan betul enggak? Soalnya kita tuh nih ya Yamaha New Jupiter Z-Wide ini punya tipe mesinnya itu 4 langkah. Nah, 4 langkah itu dan punya pendingin udara, sistem starter udah elektrik dan kick starter. Terus juga selain itu koplingnya tuh basah. Sentrifugal, multiplet, pokoknya TOP BGT. Tuh banget. Wow. Ah, ya udah naik motor aku. Pokoknya nih ya, Yamaha itu semakin di depan. Udah deh motor kamu tinggalin, naik motor aku. Huh? Ayo. Ayo. Jalan kan? Iya. Iya dong, kita pengen nonton Pocong Kramas. Oke, sekarang waktunya It's Time to Win. Ini mau pun. Halo. Ya. Halo. Passwordnya enak sama halo. Bukan halo, ini buat penonton yang ada di studio, Mas. Iya. Ini kalau kangen sama kakak kayak gitu. Kakak. Ya, oke. Kalau Vega bilang Yamaha semakin di depan, semua jawabnya sama-sama ya. Yamaha semakin di depan. Oke, ulang ya. Yang lebih semangat lagi ya. Yamaha. Semakin di depan. Sekali lagi, one Yamaha more time. Yamaha semakin di depan. Aku Vega bilang Yamaha, Yamaha semakin di depan. Oke, Yamaha! Yamaha semakin di depan. Luar biasa. Lorenzo bisa. Oke, Yamaha semakin di depan. Wow. Udah fase ya. Iya dong. Ya, silakan. Pertanyaannya berasal dari negara manakah Jorge Lorenzo? A. Cipete. Oh my God. B. Spanyol. C. Inggris. Yap. Ada yang tahu silakan angkat tangan. Pakai tangan jangan kaki ya. Tangan. Oh, yang ini aja. Ya, yang ini nih. Silakan. Mas yang. Ish, oh, yang cewek. Oh, cewek. Berdiri, Mbak. Luar namanya biar. Siapa passwordnya, Mbak? Mbak. Nama saya Meta. Passwordnya Yamaha semakin di depan. Oh iya. Dari mana, Mbak? Dari Universitas Trisakti. Wow. Iya, Mbak. Jurusan apa? Jurusan Ilmu Ekonomi. Semester berapa? Semester 7. Lengkap banget. Tetangganya ya. Namanya siapa? Mbak Meta, kalau berhasil menjawab dapat 1 juta rupiah ya. Wow. Sekali lagi, berasal dari negara manakah Jorge Lorenzo? A. Cipete. B. Spanyol. C. Inggris. Ya. Yang mana Mbak A, B atau C? B. Spanyol. B. Spanyol. Gimana? From Spanyol? Spanyol. Oke. Okay. Selamat Mbak Meta berhasil mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Persembahan oleh Yamaha semakin di depan. Don't go anywhere. Stay tuned on me. I'll be back. Tetap di Bukan Mas. Mas. Karena aku tuh senang banget ya ngefans sama Mas Komeng, sama Mas Tukul. Mas Komeng kayak ini. Aduh. Jatuh gigi pantai. Untuk sahabat saya Komeng Fabregas. Iya, Mas Komeng. Anda Mas Komeng. Hari ini ketawa, what's wrong? Ngelihat Mas Tukul. Karena aku tuh senang banget ya ngefans sama Mas Komeng, sama Mas Tukul. Mas Komeng kayak ini. Aduh. Jatuh gigi palsunya. Dia makan kelinya. Mana yang jatuh mana palsunya? Yang jatuh tadi mana? Ini emang Royan. Aura,
aura loh itu. Kaskeroso. Oh, apa itu maksudnya? Jiji. Aura itu, mau. Kembali orang cantik ya. Itu bukan aura. Aurota. Masukku tadi lagi di close up jelek dong aku. Apa? Enggak, tetap cakep. Kita kan banyak info temen nanti ambil semua nanti. Cari ini tuh mari jeleknya, enggak capek ngeliatnya. Kalau ini kan Bu Anim. Setiap Lorenzo datang ke Indonesia, Mas Komeng kan selalu punya kesempatan untuk bareng terus nih. Ya. Nah, kalau boleh tahu bocoran pengalaman yang paling lucu dengan Jorge My Brother ini apa nih? Boleh ceritain? Ya enggak usah ditranslate. Kan Bang Komeng bisa. Enggak mantep. Pantes enggak gua ngomong sama dia kan begitu. Ya pantes benar ya bisa bisa. Benar-benar pantes kan. Wah, bagus. Belum pernah kelilipan laptop nih orang. Gede banget tuh. Kelilipan laptop. Waktu itu saya setiap ketemu tidak pernah minta tanda tangan dengan Lorenzo. Tiba-tiba saya waktu itu menyiapkan spidol. Tahu spidol kan? Alah ngerti. Kuping telinga. Untuk korek kuping itu kan. Kalau ngomong sama dia mesti bahasanya. Ada cara lain. Oh iya beda ya soalnya, beda alam. Beda. Keterbatasan. Oh, ambil dulu. Oh. Jadi saya udah nyiapin, ya. Terus saya kebetulan waktu itu sebelum saya muncul berdua, Mas. Saya di Bandung ketemu sama Jorge, terus saya minta tanda tangan. Oh, Jorge. Jorge terserah mau ngapain. Saya bilang, nih pokoknya tulis, you remember, you send my shirt. Nah, itu. Mayoratoret lah. Yeah. I send you here. No, in Bandung. No, Bandung. Yeah. You remember ya? Nah, ini dia pokoknya nyoret-nyoret baju saya. Didi itu aduh. Oh, Didi itu. Ya udah suruh ke Didi lah katanya. Terus saya pulang. Did you wash the t-shirt? Ya, katanya bawa koas, pada spidol. Ya, tadi kan udah ada tusir-tusirnya. Ya ingat bawa koas. No. Ya, terus saya pulang dengan bangga. Pulang ke rumah. Ya. Pulang ke rumah, Meng. Ya ke rumah masa gua ke pohon. Ore. Saya pulang, saya taruh di rumah. Laku berapa kaosnya? Taruh di rumah. Kemarin, ini ke meja. Kalau lo kan ke bangku, ke meja. Pulang, terus ceritanya besok paginya dicuci. Dicuci. Terus hilang. Ya itu dia masalahnya. Dia nyuci, Pak sekarang baju udah bersih, saya pakein pemutih. Sama sih. Sama yang di rumah. Gak ada, hilang semuanya. Ya. Kok ya, gampang lah, time again. Nah, terus. Maaf nih, lucunya di mana yang? Emang agak lucu. Lucu Mas, jangan lucu Mas, kan hilang. Kan ini kan nyari bocornya. Oh, bocornya ya. Gua ngobrol sama orang bocor kan begitu. Om balik galak. Baik pemirsa, malam ini saya juga kedatangan seorang wanita sangat cantik sekali. Yang namanya melejit dari dunia. Please, properti 3 tahun itu. Ya. Gak tahu deh kalau 4 tahun tahu. Formula 3 mewakili Indonesia. Seperti apa kisahnya? Tulisan, Meng. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Yuk. Dunia balap, dunia yang dikenal keras dan maskulin ini sudah sangat akrab di kalangan kaum Adam. Fisik, nyali, bahkan nyawa dipertaruhkan di sini. Nah, bagaimana dengan darah yang satu ini? Alexandra Asma Subrata, satu-satunya pembalap wanita Indonesia kelas go-kart dan formula. Lahir dari keluarga pembalap, Andra pernah meraih gelar juara go-kart nasional tahun 2002 dan 2005. Bahkan di waktu yang sama, masuk ke arena balap internasional formula. Nah, ingin tahu lebih lanjut bagaimana penuturan dan sepak terjang dari Andra? Tetap di Bukan Empat Mata. Amazing, luar biasa, excellent. Wow. Oke, langsung kita sambut Alexandra Asma Subrata. Hati yang manis dan penuh cinta, tentu saja.
Selamat. Tepuk tangan yang meriah dong. Kembali ke Lek. Untuk For Andra ini, katanya kemarin baru pulang dari Zhuhai, China ini. Dalam rangka apa nih, saya? Monggo saya. Kemarin itu balapan di China. Itu round terakhir. Jadi tahun ini aku ikut, tahun lalu ikut 24 race. Sama mobil juga, gak sama babi ya? Ya, babi. Ya, terus kemarin itu yang terakhir dan aku menang championship-nya yang kedua. Wow. Wow, nice. Kembali ke Lek. A mí también me gustan los coches, también corro en coches a veces. Dia kadang-kadang juga pembalap mobil. Nice. Oh iya. Saya balap mulut. Podemos hacer una competición un día, si quieres. Katanya mau juga bawa mobil. Oh, okay. Cewek gitu. Oh, boleh. Aku juga mau dibonceng. Kembali ke Lek. Que esté tranquilo, que le dejaré ir en mi bicicleta. Que a él le dejaré ir en mi bicicleta. Nanti Lorenzo pinjam sepeda. Oh iya, sepeda di belakangnya ada pancinya mau. Bukan siomel itu. Siomel. Siomel. Warnanya pink. Warnanya pink. Ini kalau diambil, Vega jualan apa nanti mau? Yeah. For Alek Arwana. Ya, turun ini. Ya. Sekarang ini kan jarang sekali pembalap formula itu seorang wanita, ya kan? Nah, saya penasaran sebagai seorang wanita, apa sih sensasi dirimu kalau sedang balapan? Monggo. Sama aja sih ya rasanya. Mungkin aku karena balapan kan pakai helm, bajunya juga maco, jadi nggak kelihatan itu isinya perempuan apa laki-laki. Jadi kalau lagi balapan sih ya. Apa rasanya? Seneng aja, seneng. Terus kalau lagi dalam mobil situ sih susah kalau describe gimana rasanya. Pokoknya emang seneng aja, cepet. Memang udah jiwanya di balap, Mas. Oh, yang penting. Tapi mungkin sensasinya nggak sehebat kalau ketemu Mas Tuko. Cie. Subhanallah. Paham gak lo? Paham ya? Ya kayak gini resikonya memang jadi orang cakep tuh ya. Iya. Sip. Kembali ke Lek. Vega mau ngomong apa, Vega? Iya, Mas. Aku ada lagi cuplikan ini tentang, kayaknya semua orang pakai deh, Mas ya. Ini juga sponsor kita nih. Aku punya cuplikannya, kita lihat ada di VT. Okay. Ini yang motor aku. Oh, keren kan? Ini. Keren kan? Wow, keren banget. Yoi dong. Kamu tau gak, Vega? Apa? Kalau udah motornya Yamaha, kamu harus pakai Yamaha Look Special Edition MotoGP. Yoi, gila, keren banget. Gimana? Dengan label IML, yaitu IMO label. Oh. Label yang bisa disobek untuk mencegah pemalsuan. Mana? Nah, seperti ini. Di Lorenzo? Iya, kok tahu? Ih, keren banget. Kamu mau nyobek? Oh iya, nah, jangan disobek ya. Deh, ini nanti buat aku. Enggak, oh, nanti dikasih lagi iya, ya sama kliennya. Pasti, ya, bener-bener. Iya. Jadi begini, untuk mencegah pemalsuan. Gimana? Kalau disobek begini, just. Oh. Terus apa kelebihannya Yamaha Loop yang baru? Nah, kelebihannya adalah Yamaha Loop adalah oli yang berstandar kualitas dari Yamaha Motor Jepang. Aha. Dan sekarang menghadirkan oli dengan teknologi baru yang dikenal dengan X-Speed Technology. Wow. Performanya ramah lingkungan karena dapat mengurangi keras sisa pembakaran yang membuat kerja mesin lebih optimal juga ramah lingkungan. Yeah. Selain itu, ketelan oli yang pas membuat pengguna lebih efisien pada mesin sepeda motor dan pastinya tahan lama. Pokoknya kalau motornya Yamaha, olinya harus Yamaha Loop. Iya, sih. Ya udah deh, udah pakai oli yang keren banget. Ayo naik motor aku yang baru. Aku digoncengin Vega. Iya, sepedaku lama mana? Jalan-jalan. Oke, sekarang waktunya it's time to quiz. Mas, quiz you. Iya, tenang aja nyari duit untuk kita sama-sama. Oke. Halo. Halo, passwordnya. Jangan lupa ya. Ini adik nih kakak sama kakaknya. Adiknya sendiri gak apa-apa. Kakak harus banyak. Kakak pertama, Sunggokong harus ngalah. Ya, adik kedua cepat kayak dong. Cepat kayak dong kakak. Oke, passwordnya jangan lupa. Yamaha motornya, Yamaha Loop olinya. Oke, apa? Sekali lagi, one more yang dinamis. Yuk. Satu, dua, tiga. Yamaha motornya, Yamaha Loop olinya. Oke. Pertanyaannya, berapa kali Jorge Lorenzo mencium Vega Darwanti? A. Itu bukan Mas.
Mencium berapa kali itu. Jorge Lorenzo menjuarai MotoGP? A. 2 kali. B. 1 kali. C. 3 kali. Oke, ada yang tahu silakan angkat kaki. Angkat tangannya. Ya, silakan. Pilih. Mau yang mana? Ya, oh, halo, apa kabar? Ini Mas Gito, kamar datang. Cewek. Oh, iya. Oh, cewek. Cewek cantik. Beautiful. Mbak, passwordnya? Yamaha motornya, Yamaha loop olinya. Wah, okay. Luar biasa. Sekali lagi yang lebih semangat ya. Sekali lagi lebih semangat. Yuk. Tua bangka. Yamaha motornya, Yamaha loop olinya. Oke. Okay. Dengan Mbak siapa ini kalau boleh tahu? Mbak Stephanie Sejati Karo-Karo yang putih luar, cantik banget. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Thank you, puji Tuhan. Mbak Stephanie ya. Lonjong ya. Oke, pertanyaan sekali lagi ya. Berapa kali Jorge Lorenzo menjuarai MotoGP? A. 2 kali. B. 1 kali. C. 3 kali. Pastinya B, 1 kali. Bagaimana? 1 kali menjuarai MotoGP. Why? Winner, apa gimana? Pakai bahasa Spanyolnya. Iwa peye. Oh bisa. Lorenzo tahu lagu Iwa peye. Oh, Omar. Berapa? Omar. Jorge. Oh iya. Only one. Yes, it's true. Good. Betul, sekali lagi hadiahnya selamat apa? Mbak, siapa tadi namanya? Stephanie. Mbak Stephanie mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah dipersembahkan oleh Yamaha motornya, Yamaha olinya. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mat!
applause for Sarini. And the title, song title, Beyonce, Little Listening. Yeah. Apa sih? Udah listen. Nanya. Listen. 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 Balik ke Black. For all my guests nih. Bintang tamunya cakep-cakep semua yeah. Yang cowok-cowok hostnya aja yang kayak. Iya. Yeah. Aku. Talking about driving speed. Jujur driving. Nih. Ya. Driving. Driving tulisannya. Iya udah. Bacanya apa? Takarap mau drewek lah. Jujur nih, berapa kecepatan berkendaraan yang pernah kalian lakukan? Silakan dari Alexandra. Alexandra. Karena CC-nya juga cuma 2000, itu cuma sekitar 230-an. Ah, wow. Oh, itu mah juga cuma 230-an. Wow, cepet banget. Gile. 100, saya bawa mobil di tol, 160 aja udah ketakutan. Saya. Ya takut orang mobil orang lo bawa. Dari Sarini sendiri. Aku? Mau. Aku tuh tergantung mood Mas Tuku. Gimana tuh? Kalau di mobil sampingnya ada saya, kamu gimana? Aduh, akan aku nggak mau injek gas, mau pelan-pelan aja. Berarti kalau nggak gitu, aku yang injek. Aku injek gasnya juga pelan-pelan. Jadi lihat mood berapa biasa. Kadang kalau emang dari tol, lagi jalan di tol, tengah malam gitu kan kosong tuh. Coba-coba 140, 160 sampai gitu aja. Oh. Aku gak... Itu nginjek apaan teh? Nginjek gak? Kalau gak jaga nginjek bibir aja. Emang nginjek bunga pasir apa? Kayak kucing yang beda sama adikku, kalau adikku agak berani. Tapi segitu udah kenceng banget. Kalau lagi yang... jalanannya kosong aja, kalau lagi padat sih ya 100 lah. Mengikuti ini aja. Keren juga padat 100. Padat aja 100. Padat aja 100. Iya. Saya biasanya 4 kilometernya doang dibawa lari. 100 sih sah. Macet ya, maraton. Jakarta kan. Bener. Ini mau jadi tak kasih pertanyaan gak kamu? Yaudah, duit juga boleh. Berapa kamu? Apa? Tergantung mobilnya. Asik. Mobil colongan tadi berapa? Enggak dong, enggak boleh itu dilarang. Banyak mobil, ya Bang Komen? Biasa. Iya biasa. Jalan biasa 60. 60 kilometer apa 60 kilometer? Sisanya? Enggak itu segitu. Kalau bawa ambulan isinya almarhum Tukul ngebul. Almarhum Tukul. Enak aja. Orang. Enggak ini jujur nih, ini denger orang banyak ini. Ini jadi contoh nih. Ya iya kenapa orang tahu. 60 man lah Komen. Oh sabar Bang. Baik. 60 gimana sama gua aja sih Jakarta Cirebon gua ngeri meng tenang aja kok tenang beres tuh ada apa-apa lu loncat duluan gitu. Kalau Lorenzo nih I'm sleepy now berapa tidur katanya dia oh, never mind nanti tak bangunin pakai pacul enggak apa-apa berapa di kalau di balapan sirkuit, berapa kalau di sirkuit 340 340. Wow. Oh my god. Ish, sampai merinding saya. Begitu 340 sampai merinding saya. Miring sampai begitu. Itu kalau di sirkuit. Sirkuit kalau di biasa itu. Sehari-hari. Terus rotar itu Mi. Maksudnya suruh. Kalau di jalan biasa. En la carretera normal. Sehari. Carretera normal. Sí. No, pero no voy con moto, voy con el coche. En coche cuánto? En coche voy tranquilo. 120, 130. Kalau naik mobil 120. Oh, biasa. Normal. Terus? Kalau naik kuda, naik kucing atau mungkin? Ya enggak bisa dong, kan kudanya di sini. Kalau naik oh bisa aja loh. Bisa aja tuh. Bisa emang, Bang. Oke, sekarang waktunya it's time to quit. Iya, ini baru mau kuis. Ngajak siapa nih? Enggak ada ya? Enggak ngajak. Oke, jangan lupa passwordnya YSS Hybrid World Class Suspension. Oke. Ya, dengan siapa? Ya, ntar dulu. Yang dulu. Pertanyaannya dulu, Mas. Enggak apa-apa, dia jawab dulu juga apa-apa. Pertanyaannya apa aja? Pertanyaannya, apa tema dari Bukan Empat Mata malam hari ini? A. Balapan you. B. Time is money you. C. Track-trackan you. Siapa yang mau jawab? Oh, oke, silakan. Ayo. Passwordnya YSS Hybrid. World Class Suspension. Wow. Yeah. Dengan yeah. Mas siapa? Nama saya Lano dari Universitas Trisakti. Wow. Mas Ano. Lano ya. Yeah. Lano sekali kamu, tak tunggu-tunggu dari tadi ya. Lama itu Mas. Okay. Sekali lagi, password. Apa tema dari Bukan Empat Mata malam hari ini yang A? Yeah. Ayo. Balapan you, yang B time is money, yang C? Track-trackan you. B, time is money. Time is yakin. Money. Bagaimana?
Bagaimana? Oh, of course. Benar banget. Betul. Oke. Dapat duit lagi nih. Iya. Mas Lano dapat hadiah 1 juta, nanti hadiahnya ditransfer via Bluetooth? Enggak ada, enggak bisa. Langsung dikasih. Oh, langsung dong. Yes, 1 juta dibagi 1 juta orang. Enggak. 1 juta, 1 juta mendapatkan 1 juta rupiah dipersembahkan oleh YSS Hybrid World Class Suspension. Bisa, dan tetap dikenak. Tomboleya, tomboleya. 2, 3. Skakmat Breaking News. Pemirsa, masyarakat Zimbabwe dihebohkan oleh kedatangan pembalap odong-odong kaliber internasional yang bernama Renaldi Arwana. Kemampuan tingkat dewa, keahlian yang tidak tertandingi, dan ketampanan yang tidak diakui membuat, ya, that's right, membuat keberadaan Renaldi selalu dinantikan fansnya, paparazzi, sampai juga debt collector. Pemirsa, disebut-sebut Renaldi menjadi penyebab retaknya perkawinan Jennifer Lopez dan Mark Anthony. Karena beredarnya foto-foto Renaldi dengan Jennifer Lopez yang terlihat cukup mesra. Ada foto yang memperlihatkan Jennifer Lopez sedang memperhatikan Renaldi yang sedang berendam bersama teman-temannya di kubangan lumpur. Sampai yang paling kontroversial, pemirsa, ada juga foto yang baru-baru ini beredar di dunia maya, yaitu foto Jennifer Lopez sedang membelai mesra rambut Renaldi sambil menggenggam seikat rumput untuk dimakan oleh Renaldi. What is that? Ha! Demikianlah breaking news di Stakmat pada malam hari ini. Dan pemirsa, mari kita sambut rekan setia saya yang merupakan pembalap, ya Mas ya. Okay. Begitu banyak kejuaraan yang telah dimenangi ya Mas ya. Akhir-akhir ini naik sepeda motor ya kalau nggak salah ya Mas ya. Menang juara satu ya Mas ya, mengalahkan Valentino Rossi. Wah, luar benar, biasa. Ya. Mari kita sambut rekan setia saya yang separo Semarang, separo Kenya. Siapa lagi kalau bukan Renaldi. Amazing, amazing. Your introduction with me is very, very funny. Good. Yes, thank you. Anyway. Can speak English? So, do you speak English a little bit? Okay. So, mikasa es so casa. Okay, yeah, that's all I know. Okay. And then burrito, Maria Mercedes. you know him already? Fulgoso. Pulgoso. Yeah. Pulgoso. Yeah. Pulgoso. 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 Penuh. Jadi, what we're gonna do, we will eat this. Do you have this in Spain? No. Arroz? Rice? Like rice? This is, I think it's from flour, if I'm not mistaken. I don't from know. From flour? Yeah, flour, you know, like when you make cakes. Kerupuk, like kerupuk. Yeah, okay. So, can you guys, okay, di belakang boleh ya? Okay. You back kerupuk ini. Okay. I am the itu. Okay. So you only have 1 minute, 1 menit ya. So whoever finish the kerupuk first will be the winner. Okay. Without, No. You cannot touch it. So you have to put your hands behind you. Okay. Ready ya? Siap ya? Semua nih. Saya apa kamu nih? Semua Mas bareng-bareng. Mas Renaldi ikut ya? Oh Mas Renaldi. Ya, apa berdua aja kamu berebut sama saya? Nanti kecelakaan lah. Ya kan belum pernah sekali. Kalau mau ngobrol di sana aja. Oh iya ya, cemburu Mas. Cemburu, oke. Gua melu enggak cemburu, cempedak. Ya udah kita siap ya. Oke, Mas Renaldi tolong di ini enggak ada sotonya nih. Enggak ada. Emangnya warung, oke? Mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Orang mau dimakan. Depannya. Mak gua mau ngejemur. Mau jemur ayo. Oke, 5, 4, 3, 2. Ayo, bentuk ke sini. Orang gak bisa dimotong. Jangan dikit.
ngobrol. Oke. Okay. Time out, time out. Oke. Okay. Semuanya menang. Okay. Semuanya menang. Komen. Yang sebelah sini. Selamat ya. Sebenarnya dia doyan. Gak bisa yang rame Orenzo. Gak ada kebetulan bang. Emang kenapa kalau itu? Kok sampe balang sangit. Jahat banget. Hai, thank you. Loh, ini siapa nih? Oh, untuk ini, untuk berdua. Oke. Good job. Oh, good. Very good. Abis makan kerupuk, maaf nih minta airnya dikit. Wah mantep men. Luar biasa. Keren. Cynthia mas? Aku juga deh. Cynthia udah punya ini. Ya, berapa kali bayar nih bung? Oh iya. Bapaknya. Oke. Sudah selesai? Present? Oke. Okay. Oh klasik. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Skakman bersama-sama dengan Maria Mercedes juga full gosok. Iya. Thank you very much. Nantikan Skakman yang bombastis, fantastis, muktakir. Kan. Fenomenal, faktual, dan berimbang hanya di Skakman bukan mat. Mat. Oke masih di bukan bah. Ini kebetulannya gimana? Apa? Pemirsa, jangan menyerah hanya karena sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin karena waktu tak akan pernah kembali dan sesuatu yang berarti tidak akan dengan mudah kau miliki tanpa ada usaha. Terima kasih untuk bintang tamu saya, Sahrini, Jorge Lorenzo, Komeng, Alexandra Asma Subrata, dan Amani. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Charles Kidding, Charles Balak, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang keren, kami mohon maaf. Ambil tontonan ini yang bagus dan yang kurang keren, jadi ambil. Tonton bukan pembatas selain dasar, bukan cuma tetap, bukan mat. Mat! Soledad, to the red and white dogs, who's just